para bunda semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku mau nge-review teether, yaitu teether dari BabySafe. Ini aku punya beberapa macam. Oke, jadi ini beberapa teether yang aku punya dari merek BabySafe. Ini yang pertama itu isi grip teether yang ada airnya. Aku punya yang motif lebah sama kupu-kupu. Jadi ini tuh berisi air steril. Terus ini juga bisa didinginkan di lemari pendingin. Jadi ketika anak kita mau pakai ini buat mainan tuh ada sensasi tersendiri karena dingin-dingin ya, karena kalau kita dinginkan. Ini juga enak untuk dipegangnya, ada pegangannya sebelah sini. Terus yang kedua itu aku punya teether yang dari rubber. Sama dari BabySafe juga. Ini pegangannya juga enak, kita tinggal masukin tangan kita di sini. Yang ini bentuknya tuh sama, cuman beda warna dan beda icon yang ada di kepalanya sini. Kalau ini kan kepala kodok, yang ini kepala sapi. Oke, jadi itu teether-teether yang aku punya. Kita bisa beliin anak kita teether-teether ini buat latihan mereka menggigit. Karena warnanya juga lucu-lucu, jadi nggak salah ya kalau kita punya beberapa. Dan harganya juga yang jelas terjangkau kalau dari merek BabySafe. Oke, sekian review dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.